Tante sayang. Aduh, Eki cari di rumah kagak ada. Tempat pemulung juga kagak ada. Aduh, duh, 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 duh. Tapi di Mandose ya, Desa. Anissa! Aku udah nyari di sekitar sini. Tapi aku gak menemukan Nisa, Omay. Eki juga sama, Manis. Eki udah muter-muter tujuh keliling, tapi gak ada patung hidungnya. Aduh, puyung hai deh Eki, Manis. Kemana tuh Anissa? Aduh, Manis. Ada siapa posisi di samping Eke. Jangan bilang ada setan. Setan! Ada papi. Berarti kalau papi setan, Eke juga anaknya setan dong. Males gue ngeladain dulu ngomong. Katain papi mulu lo. Manis, kok kamu kelihatannya bingung gitu? Ada apa? Cerita aja Om Papi. Jadi gini Om Papi, yang membunuh Manis sudah ketahuan siapa orangnya. Hah? Siapa orangnya? Dari mana kalian tahu? Anissa Papi yang ngasih tahu. Desa udah ketemu langsung sama pembunuhnya. Tapi yang membuat aneh Om Papi, Anissa itu tiba-tiba menghilang. Apa sih Aton udah tahu? Gimana mau dikasih tahu, Pi? Sekarang kondisinya Manis sama Oma itu tidak bisa berkomunikasi dengan Adnan. Kok bisa begitu ya? Padahal kan si Amoy bisa berkomunikasi kan sama si Adnan. Itu dia, Papi. Kenapa sih? Ya kan juga puyung hai. Aduh. Omay, sini dulu. Ngapain sih, Pi? Sini! Sini! Enggak! Siapa yang pegang? Sini! Ngapain sih, Pi? Udah, dulu, dulu, udah. Udah ikutin, Omay. Bener banget sih, Pi. Didi, Papi ngapain sih, Pi? Keserupan. Bocor bannya. Aduh, kalian berdua udah dikerjain. Ternyata dia udah punya dukun. Seriusan, Papi? Eka didukunin? Kalau begitu, bisa kali Papi dibantu gimana? Terus bagaimana caranya Om Papi untuk membantu si Adnan? Mantra-mantra itu harus dikeluarkan dari tubuh si Adnan. Supaya kalian bisa berkomunikasi lagi sama si Adnan. Om Papi, Omay, berarti harapan satu-satunya adalah Nisa. Sekarang kita mau cari kemana, Nisa? Dasar tuh ya perempuan kusut. Pengen dicabik kayak sama Eke. Tunggu ya. Aku sekarang mau datangi rumah Zara. Di Manis. Tuh kan, ditinggal lagi, aduh. Papi ini gimana? Udah lu sama Papi aja sini. Papi tuh harus tahu siapa tuh dukun yang udah ngelakuin itu sama si Adnan. Adnan? Ya? Kok kamu gak ikut turun sih? Aku takut masuk sendirian. Gak mungkin, Zar. Kita kan bukan muhrim. Lagian juga gak mungkin laku sendirian sama kamu di dalam satu rumah. Ya udah kalau gitu aku telepon saudara aku ya, biar kita gak berduaan. Gak mendingan kamu telepon saudara kamu. Minta temenin aja sama dia. Kamu banyakin ngaji sama sholat deh, Zar. Biar kamu gak digangguin terus sama hantu. Ya udah kamu hati-hati ya. Sekarang gue mandi deh, biar gue lebih tenang. Kok tadi kayak ada yang lewat sih?
Kamu memang wanita berhati iblis. Walaupun aku sudah tahu kamu yang membunuh aku, aku tidak akan membalas kamu dengan kematian. Tapi aku akan menerormu sampai kamu minta ampun dan mengakui dosamu sendiri yang telah kamu lakukan. Kayaknya kalau aku nulis sesuatu di langit, Manis bisa baca kali ya. Aku senang kamu merindukan aku, Adnan. Aku juga sangat merindukan kamu. Tapi kayaknya gak mungkin ya Manis bisa baca. Mungkin satu-satunya cara untuk aku bisa ketemu Manis itu di saat aku tidur dan bermimpi. Manis, pertemuan kita waktu itu terasa begitu nyata buat aku. Waktu itu aku bahagia banget ketemu kamu dalam mimpi. Kamu datang ke mimpi aku ya, sayang. Aku masih belum beruntung. Salah dan selalu salah lagi. Di bawah teriknya matahari. Manis. Manis. Manis, kamu di mana? Manis. Manis. Apa kamu udah tahu siapa yang bunuh kamu? Manis! Manis. Semoga kamu gak apa-apa di sana.
Jangan khawatir, sayang. Aku baik-baik saja. Andai saja aku bisa bicara langsung dengan kamu, aku akan kasih tahu kamu agar kamu menjauh dari Zara. Zara itu wanita yang jahat. Dia yang sudah membunuh aku.